Wanita rentan terkena ambeien daripada pria. Berikut penjelasannya. Ambeien adalah benjolan atau massa jaringan yang terbentuk di anus karena pembuluh darah membengkak. Ambeien atau wasir bisa dialami siapa saja, baik pria maupun wanita. Penyakit ini sangat umum. Sekitar setengah orang rentan terkena ambeien saat usianya menginjak 50 tahun. Pada wanita, ambeien kerap muncul selama kehamilan dan persalinan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab dan gejala ambeien pada wanita. Penyebab ambeien dapat dipicu lantaran tekanan pada pembuluh darah meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan 1. Mengejan berulang saat buang air besar BAB terutama saat sembelit. 2. Hamil. 3. Diare. 4. Kegemukan. 5. Persalinan. Wanita rentan terkena ambeien saat hamil karena tekanan bayi di perut memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah di area panggul. Sedangkan saat melahirkan, ambeien pada wanita bisa muncul karena proses mengejan untuk mengeluarkan bayi dapat memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah di sekitar panggul. Secara umum terdapat beberapa jenis ambeien. Jenis yang paling umum yakni ambeien dalam, ambeien luar, dan trombosis ambeien. Ciri-ciri gejala ambeien ini meliputi 1. Ada darah berwarna merah cerah saat BAB, terutama saat kotoran sangat keras dan sangat besar. 2. Pada ambeien dalam terkadang muncul benjolan mirip anggur kecil yang menonjol dari anus. 3. Pada ambeien luar, muncul benjolan di sekitar anus. 4. Area sekitar benjolan di anus terasa bengkak, gatal, dan tidak nyaman, terutama setelah BAB atau sembelit. 5. Pada trombosis ambeien, benjolan di sekitar anus terasa sangat sakit. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?